Masih terkait keluarga Setia Novanto, KPK mencegah ke luar negeri istri Ketua DPR Setia Novanto, Deisti Astriani Tagor. Pencegahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan IKTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudiharjo. KPK menyatakan telah mengirimkan surat ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk pencegahan ke luar negeri terhadap Deisti Astriani Tagor. Bu, tadi apa yang bisa disampaikan, Bu? Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pencegahan dilakukan untuk jangka 6 bulan mulai 21 November 2017 karena penyidik membutuhkan keterangan Deisti sebagai saksi dalam kasus IKTP. KPK menelisik keterlibatan keluarga Novanto dalam proyek IKTP. Jaksa penuntut umum KPK menyebutkan istri dan anak Setia Novanto memiliki saham di PT Mondialindo pada tahun 2008 hingga 2011. Deisti memiliki 50% saham, sementara anaknya Reza Herwindo 30%. PT Mondialindo Geraha Perdana adalah perusahaan yang memiliki saham mayoritas di PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan pemenang tender proyek IKTP. Agar dilakukan pencegahan terhadap seseorang yang bernama Deisti untuk 6 bulan ke depan. Pencegahan dilakukan dalam proses penyidikan dengan tersangka ASS. Apakah hanya istri Setia Novanto? Bagaimana dengan sejumlah? Yang saya terima baru terhadap saudari Deisti. Untuk Reza dan Duina itu diagendakan pemeriksaan sebagai saksi.